Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah platform terbaru daripada Mozilla, iaitu Firefox OS. Seperti semua dapat lihat, Firefox OS membawakan antermuka yang lebih kurang menyerupai beberapa platform sistem operasi pada hari ini, di mana apabila pengguna swipe dari ke sebelah kanan, pengguna akan diperlihatkan dengan pelbagai aplikasi, dan sekiranya pengguna swipe ke sebelah kiri, ia akan memaparkan bar carian yang mana pengguna boleh menggunakannya untuk membuat pelbagai carian di web dan sebagainya. Sebagai contoh, sekiranya pengguna meminati pasukan bola, mereka boleh membukanya, dan setiap aplikasi adalah dalam bentuk web mudah alih. Untuk multitasking pula, pengguna hanya perlu tekan dan hold seketika dan ia akan buka tertingkap-tertingkap yang aktif berjalan di latarnya. Untuk memuat turun aplikasi, Firefox menyediakan Firefox Marketplace yang bolehkan pengguna untuk memuat turun pelbagai aplikasi terus daripadanya. Salah satu perkara yang mungkin ramai katakan, aplikasi untuk Firefox OS ni masih terhad. Namun salah satu perkara yang menarik, memandangkan ia berjalan sepenuhnya pada HTML5, pengguna boleh pin sesuatu web itu terus ke halaman utamanya tanpa sebarang masalah. Seperti beberapa platform mudah alih hari ini, Firefox OS turut menyediakan bar notifikasi, di mana pada bar notifikasinya pengguna boleh melihat penggunaan data bulanan mereka bersesuaian untuk pengguna yang mempunyai bilangan data yang terhad untuk sesuatu bulan. Dan seperti kebanyakan peranti mudah alih hari ini, ia juga menyertakan sokongan screenshot dan notifikasi dipaparkan pada bahagian atas. Seperti biasa, pengguna boleh membuka sesuatu notifikasi ataupun membuangnya terus. Buat masa ini, Firefox OS boleh dikatakan masih pada peringkat awal pembangunan, dan antara peranti terawal yang menggunakannya adalah ZTE Open daripada pihak ZTE sendiri dan juga daripada Alcatel. Beberapa pengeluar peranti lain juga telah mengumumkan sokongan, termasuk Sony, LG dan juga Huawei. Jadi itu adalah pandangan pertama daripada kami untuk Firefox OS.